Kita akan menerangkan baraso permainan kesaruangku di Minangkabau dulu. Ikoku adalah silik niniak mamak. Niniak mamak dan mamak. Kalau mamak permainannya agak sedikit tenang. Baju gadang, serawak gadang, pakaian hitam. Pakai kesaruangnya seperti ini. Oke. Dan Beko di PT akan melihatkan cara permainan niniak mamak dalam memakai kesaruang. Kalau mamak dia orang yang dituakan di tanah kaumnya, di rumah gadang. Kalau niniak mamak dia orang yang dituakan, yang disegani, tidak hanya di kaumnya tapi di kaum orang luar. Itu niniak mamak, antara niniak mamak dan mamak. Oke. Oke. Jadi yang permainan mamak tadi, yang pertama, sorry, itu permainan mamak, lempar saruang. Yang kedua, permainan mamak, lagi angko-angko saja kok. Oke, kemasuk, lemparan kain saruang, kumpul putarannya, masuknya kemari, kok. Maaf. Dorongan tangan, dorongan apa? Siku. Oke, kita masuk. Jadi yang membuatnya jatuh, dorongan siku tadi itu. Bisa dipahami? Jadi yang membuatnya itu tadi. Iko tidak ada persoalan lah ya. Mau manggari, manggari tangan aku. Kok fatalnya kok di situ. Paham? Jadi kalau enggak kok. Oke, ha. Tuh. Kalau enggak lari kemari pun enggak ada masalah. Tuh. Perputaran golok tadi. Bisa dipahami? Kok. Yang penting posisi lutut harus mengunci. Bisa dipahami? Cukup. Mau manggari, manggari tangan aku. Kok fatalnya ke situ. Paham? Jadi kalau enggak kok. Oke, ha. Kalau enggak lari kemari pun enggak ada masalah. Tuh. Perputaran golok tadi. Bisa dipahami? Kok. Yang penting posisi lutut harus mengunci. Kunci tangan yang harus kau perhatikan supaya golok tidak bergerak. Berarti kau sepeknya sandal. Kunci yang disukai penting. Kok lapih bagai? Misalnya kalau ini mamak bagai, misalnya ki ke menyerang. Ah, tuh, pak, boom. Itu permainan mamak tuh. Mamak itu. Mamak tuh. Itu nyala lah. Eh, kalau mamak kau merdeka. Ini taratinya kurangnya. Jadi kalau ini mamak. Bukan tak batar hati. Bukan tak batar hati. Ini agak merdeka sedikit tentang permainan mamak. Jadi kalau nama mamak tuh nyok. Ini model itu sininya. Jadi misalnya ki ke masuk. Itu dia tuh. Kecepatannya untuk melemparkan saruang tadi itu. Untuk membuyarkan serangan. Jadi misalnya kayak iki tadi itu, ki masuk tadi. Ada. Paham? Ada terserah itu permainannya. Nah, kunyo kalau nemi kunyo lebih jahit lo lagi. Kunyo mengunci mati gitu. Digang ke dalam, digang. Kau lah sebaiknya mematah tu. Dah sekadar menjatuhannya dah. Okey. Atunya megang kena.
Ini mangari puas tu. Tamayang? Tu tu tangan siko je lek tu. Tanya mengunci dah. Bisa dipahami? Ha tanya tu. Setelah ko lapih di siko, ko baru lapih ko di siko, ko dilapih, ko masuk. Putih dah. Pum. Okey. Ha ikut nak kalian harus perhatikan. Satu, dua. Permainan satu, dua. Okey. Kau nang katigonya ko, nang lebih parah kalau tiba di ampang kabau kadang tadi tu, okey. Ko nya manjujik sipaknya manjujik dia. Pum. Satu. Okey, megang habis ko. Losoki kalau tu sampai ada. Berarti ko nya menumpang sentenya. Numpang lutik ko. Tu tadi. Trip.